Bang, coba nginep di hotel yang angker. Aduh, enggak. Gue nggak bisa kalau bobo hantu. Mas, ini lantai berapa ya? Lantai 6, Pak. Di lantai 6 kamarnya? Iya. Coba ini, guys. Di review hotel ini, ada yang bilang kalau hotel ini angker. Kalau dari yang gue baca sih, serem banget. Ini gue yang parno, Pak. Ada yang ngeliatin tadi. Ini bukan hotel. Ini ruang uji nyali. Awalnya sih biasa aja. Sampai jam 6 sore, setelah azan, itu awal mulai mencekam. Keran nyala sendiri pas saya samperin mati. Kamar sebelah kosong. Lagi syuting, bro. Aduh, ini buka jendela ternyata di sebelah rumah tua kosong angker kayaknya. Ini antara hotelnya emang horor atau gue yang penakut. Tapi ini jam 1 malam belum ada apa-apa di kamar. Coba kalau kita ke lantai 2. Hotel ini ternyata gak seserem yang di review. Lebih serem temen gue malah. Astagfirullahaladzim. Kameramen Dajjal. Kita gak nemu apa-apa, jadi kita nonton film horor aja deh.